Uh, mohon untuk menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Uh, untuk itu, pertama-tama kita akan memulai video UT38, mohon panitia untuk uh, recording in progress. Uh, Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah, menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH UT tetap pada jati dirinya yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi, UT mengembangkan berbagai aplikasi. Semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ecosystem dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan. Wajar tanpa pengecualian, UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. UT menerapkan standar yang tinggi untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar dengan demikian para mahasiswa dimanapun mereka berada diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Di jaring kerjasama yang kuat membuat UT menjadi institusi yang semakin berkembang, maju, Besar dan terpercaya. dan maju bersama dalam tatanan baru UTPTNBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat, Dr. Siti Jula HMA, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSI, Guru Besar Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB University. Yang kami hormati, Dr. Agnes Puspitasari Sudarmo MA, Ketua Program Studi Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka. Serta, Bapak-Ibu hadirin peserta kuliah umum yang berbahagia, dari Sabang sampai Maroke, baik yang bergabung di aplikasi Zoom maupun di live streaming YouTube UTTV. TV. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin pada siang hari ini, Rabu 12 April 2023, program Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka mengadakan kegiatan kuliah umum yang bertemakan tren produk olahan dan pasar perikanan menuju Indonesia Emas 2045. Tema yang menarik dan kekinian di bidang pengolahan perikanan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang berkecimpung di bidangnya. Maupun tema ini juga semoga banyak diminati oleh halayak umum. Perkenalkan, nama saya Risma Wani akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Bapak-Ibu sekalian, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka. Hadirin dimohon untuk Mengikuti dengan hikmat pada posisi sikap sempurna. Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu pertama, sambutan dan pembukaan oleh Dr. Siti Juleh HMA selaku Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Prof. Dr. Insinyur Joko Santoso MSI, lalu dilanjutkan pada sesi diskusi atau tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka sekaligus membuka acara kuliah umum ini secara resmi. Kepada Ibu Siti Juleha kami persilakan. Terima kasih, Mbak Risma. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSI, Guru Besar pada Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University sebagai narasumber. Yang kami hormati para pimpinan pada Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kami hormati para pimpinan pada Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pasar Sarjana. Yang terhormat Dr. Rinda Novianti MSI, Ketua Jurusan Pertanian pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, yang terhormat Dr. Agnes Puspita Sari Sudarmo, MA, Ketua Program Studi Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka, yang kami hormati para dosen pada program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, dan yang saya banggakan para mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program Magister Manajemen Perikanan dan peserta kuliah umum lainnya dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan kita dapat bertemu secara daring dalam acara kuliah umum program magister manajemen perikanan Universitas Terbuka dengan tema tren produk olahan dan pasar perikanan menuju Indonesia emas 2045. Saudara mahasiswa, perlu kami sampaikan kembali bahwa salah satu profil lulusan magister manajemen perikanan adalah sebagai profesional dan praktisi yang mampu memecahkan dan memberi solusi yang inovatif terhadap isu, fenomena, permasalahan pengelolaan perikanan dengan pendekatan yang bersifat holistik dan inovatif untuk pembangunan perikanan berkelanjutan. Seperti kita ketahui, bahwa ikan merupakan komoditas unggulan, yang mana ikan sebagai sumber protein hewani yang baik dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, ikan juga merupakan bahan pangan yang mempunyai daya cerna yang tinggi atau mudah dicerna serta kandungan protein yang tinggi, kandungan asam lemak tak jenuh juga yang tinggi karena mengandung omega 3 dan 6 yang baik untuk pertumbuhan. Serta ikan juga mempunyai kandungan mineral makro dan mikro yang lengkap dan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pengolahan produk olahan ikan dengan memperhatikan teknik-teknik pengolahan yang memperkecil loss produk dan cara penanganan yang benar. Karena kesalahan dalam pengolahan produk akan menyebabkan ikan tidak dapat dikonsumsi, nilai protein yang dikandung ikannya juga akan hilang dan dapat menyebabkan gangguan pencernaan bagi orang yang memakannya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mendorong pengembangan produk bernilai tambah melalui pendekatan pasar, dengan memperhatikan bahan dan teknologi untuk menghasilkan ragam produk yang berdaya jual, kontinu, berkualitas, dan berkeamanan pangan. Dan yang tidak kalah penting adalah menerapkan konsep zero waste management, di mana tidak ada bagian dari ikan yang terbuang oleh karena itu dalam kesempatan ini Prodi Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka sudah mengundang narasumber Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso M.Si, Guru Besar pada Departemen Teknologi Hasil per Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University yang akan membahas tentang berbagai produk olahan dan pasar perikanan menuju Indonesia Emas 2045. Topik ini sangat menarik dan krusial untuk dibahas karena dalam kurun waktu dua dasawarsa lagi kita akan mencapai tahun emas 2045 atau mencapai 100 tahun sejak dicanangkannya kemerdekaan Indonesia. Diharapkan pada tahun tersebut kita sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya ikannya dapat menjadikan organisme perairan sebagai sumber pangan utama dengan penggunaan teknologi pengolahan hasil perikanan yang memperhatikan tren olahan yang sedang in saat ini. Terima kasih Prof Joko yang telah menyediakan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama para mahasiswa dan dosen pada program Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Agnes Puspita Sari Sudarmo MA, Ketua Program Studi Magister Manajemen Perikanan, kepada Dr. Rinda Novianti MSI, Ketua Jurusan Pertanian yang juga akan bertugas sebagai moderator, serta kepada seluruh panitia yang sudah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan kuliah umum ini. Kepada semua mahasiswa, kami sampaikan selamat mengikuti dan menyimak kegiatan kuliah umum ini. Semoga wawasan dan pemahaman saudara tentang olahan dan pasar perikanan semakin bertambah. Untuk memulai acara ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi kuliah umum program magister manajemen perikanan Universitas Terbuka dengan tema tren produk olahan dan pasar perikanan menuju Indonesia emas 2045. Semoga pada hari ini kuliah umum akan berjalan lancar dan sukses serta menjadi berkah dan tambahan ibadah bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat berkarya dan terus belajar, tetap semangat dan salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Juleha yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara ini. Bapak Ibu hadirin, sebelum memulai sesi inti pada acara ini, izinkan saya membacakan informasi dan tata tertib selama acara kuliah umum berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon agar menonaktifkan mikrofon atau suara selama paparan materi berlangsung, kecuali diperkenankan berbicara oleh moderator. Kedua, Bapak Ibu disarankan tetap menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan di kolom chat pada aplikasi Zoom ini. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber bisa melalui kolom chat baik di aplikasi Zoom maupun di streaming YouTube dengan format pertanyaan yaitu menuliskan nama, asal instansi dan pertanyaan yang ingin diajukan. Pertanyaan yang terpilih akan disampaikan oleh moderator kepada pembicara untuk ditanggapi atau bisa menggunakan fitur raise hand. Di sertifikat akan kami berikan dengan mengisi form data hadir dan evaluasi, serta bahan materi kuliah umum ini akan kami share dan dapat diunduh pada tautan atau link di akhir sesi. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi inti, yaitu materi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Insinyur Linda Novianti, MSI. Beliau merupakan dosen tetap pada program studi Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka, juga merupakan ketua jurusan pertanian pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Langsung saja saya sapa, Bu Linda, selamat siang. Selamat siang, Barisma. Ya, apakah sudah siap, Bu? Sudah, insya Allah. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator pada ini, Bu. Untuk itu kami persilakan kepada Bu Rinda untuk memulai sesi inti kuliah umum ini. dipersilahkan dipersilakan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera insya. buat kita semua syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan uh, kuliah umum ini. Uh, kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang sudah malang melintang di dunia persilatan, ya, eh, bukan ding, bukan dunia persilatan, tapi di dunia perikanan, ya, Prof. Joko. Nah, untuk lebih mengenal lagi saya akan bacakan dulu uh, kurikulum uh, Prof Joko. Beliau uh, memiliki uh, apa namanya? Uh, gelar yang sudah kalau semua dosen itu berharap banget bisa sampai posisi ini ya, profesor begitu. Kayaknya semua dosen itu mendambakan uh, gelar tersebut. Nah, beliau sudah meraihnya dan Uh, Alhamdulillah saya apa namanya menjadi salah satu rekan atau teman gitu yang menyaksikan kesuksesan, kesuksesan beliau uh, selama ini. Uh, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso SMSI. Alamat kantornya di Jalan Agatis 1 Kampus IPB Darmaga Bogor, kode posnya 16680 kerjaannya sehari-hari beliau selain mengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di IPB University, beliau juga sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan. Jika ingin berkorespondensi bisa menghubungi di email beliau di jsantoso@ apps.ipb.ac.id atau juga bisa kontak beliau di nomor hp 0813 1077 460 4600. Nah sekarang Prof Joko sudah dikenal oleh banyak mahasiswa UT jadi siap-siap aja jika nanti banyak yang menghubungi Prof ya. Ini resikonya kalau udah jadi terkenal nih Prof ya. Kemudian latar belakang pendidikan Prof Joko S1-nya di IPB University mengambil program studi akuatik product technology, kemudian S2-nya juga di uh, IPB University mengambil jurusan uh, program studi food science, sedangkan S3-nya di Tokyo University of uh, program studinya food chemistry and nutrition. Kerjanya sudah beliau di selain di IPB, beliau juga mengajar di Pelita Harapan dari tahun 2004 sampai sekarang. Kemudian kalau apa namanya penelitian terakhir ini saya ambil yang paling terakhir aja ya Prof. Nanti kalau saya jelaskan dari awal mula bisa nggak selesai sampai sore karena banyak sekali penelitian yang sudah uh, beliau laksanakan. Yang terakhir adalah tahun 2021 dengan judul tembora tempe bosok rumput laut keripik pencegah diabetes. Nah, ini menarik juga ini sebenarnya ya. Nah, sumber dananya itu dari Ristek Dikti. Kalau untuk publikasi 3 tahun terakhir saya mendapatkan ada uh, 24 24 tulisan uh, beliau. Nah, ini juga kalau saya bagi bacakan satu-satu nanti nggak akan selesai. Padahal ini cuma tiga tahun terakhir ya, sedangkan beliau sudah menjadi dosen sejak tahun 1992. Nah bayangkan kan, udah lama sekali dan pasti akan banyak sekali publikasinya. Saya akan bacakan aja jurnal apa saja yang bisa ditemukan tulisan beliau. Salah satu beberapa di antaranya adalah jurnal pengolahan hasil perikanan Indonesia itu ada beberapa tulisan beliau kemudian juga ada di Scuolene Bulletin of Marine and Fisheries Post Harvest and Biotechnology dia beliau juga sudah memasukkan beberapa tulisannya di sana kemudian ada di jurnal pasca panen dan bioteknologi kelautan dan perikanan Kemudian ada di Makara Journal of Science, ada juga di IOP Conference Series Earth and Environmental Science, kemudian ada juga di Journal of Yunnan University Natural Science, kemudian ada juga di Polish Journal of Natural Science. Ini saya sebutin jurnalnya aja. Nanti jika rekan-rekan ingin membaca lebih lanjutnya silahkan. Kemudian, ada juga book chapter yang dihasilkan oleh beliau, yaitu salah satunya peningkatan nilai tambah industri rumput laut melalui teknologi pengolahan terintegrasi. Ini uh, terbitan dari IPB Press. Kemudian, ada juga yang berjudul uh, Characterization and Alkaline pre, pre Lignocellulose of Columb, kalum uh, Carolin, Niniana. And its role of secure and sustainable biofuel production. Nah ini di Springer International Publishing. Kemudian ada lagi di Encyclopedia of Marine Biotechnology. Kemudian ada lagi yang ada di Bunga Rampai Ilmu Perikanan dan Kelautan. Banyak ya nanti kalau saya bacain sayang nanti nggak dengar uh, apa namanya paparan dari uh, Prof Joko. Untuk yang lainnya kalau misalnya masih penasaran apa sih hasil karya dari Prof Joko bisa lihat di Scopus, ORCID, Google Scholar dan ResearchGate itu juga banyak di sana. Nah, kemudian apa sih yang akan dibahas oleh Prof Joko kali ini? kita akan dengarkan langsung aja ya dari Prof. Joko, apa sih kira-kira yang menjadi tren produk olahan dan pasar perikanan menuju Indonesia emas di 2045. Bagaimana Prof. Joko, apakah sudah siap untuk memberikan sedikit ilmunya? Karena saya tahu banyak pasti ilmunya itu luas sekali. Kalau Teh Rinda yang minta ya harus siap, siap nggak siap harus siap Teh, siap. Ya, alhamdulillah, sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada Prof. Joko. Monggo, Pak. Baik, terima kasih, Rinda. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, teman-teman sejawat dari Luka ada Bu Dr. Siti Zuleha ada Bu Agnes, ada Teh Rinda, dan insya Allah yang lain juga ada, dan yang... Saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Buka dari Sabang sampai Murti. izinkan pada siang hari ini, di hari ke-21, Ramadhan 14.44 Hijrah, didaktikan oleh Allah untuk sharing sedikit yang saya miliki, sedikit yang Allah titipkan ke saya, kepada teman-teman sekalian, dalam rangka memprovokasi terkait dengan Indonesia emas. 2045, mungkin saya sudah di bawah tanah. Dan itu hampir pasti. Jadi paling tidak kesempatan kali ini saya manfaatkan untuk memberikan satu informasi, satu apa ya uh, dugaan. Kira-kira tren produk perikanan itu akan dibuat kemana? Izin untuk share screen pada kesempatan kali ini. Baik teman sekalian judul yang bombastis diminta Bu Agnes kemudian merenung semalaman akhirnya keluar ya terkait dengan bagaimana apa namanya tren produk olahan dan pasar perikanan menuju Indonesia Emas 2045 Baik teman sekalian ini kira-kira outline yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan organisme e, perairan sebagai sumber pangan, kemudian bagaimana tren e, teknologi hasil perikanan pengolahannya di 2045 dan bagaimana pasarnya. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman sekalian, di bulan mulia ini e, kita coba permasalahan e, dengan Al-Qur'an lebih mesra lagi di dalam Al-Qur'an terkait dengan bahar atau laut itu disebut sebanyak 32 ayat. Kemudian darat atau bar itu 13 ayat. Nah, kemudian kalau kita proporsikan laut mempunyai kontribusi jauh lebih besar dibandingkan dengan darat, yaitu 71% dibanding dengan 29%. Dan ini kondisi yang saat ini kita hadapi. 14 abad yang lalu quran sudah menginformasikan hal tersebut. Kemudian di dalam Al-Ma'idah ayat 96, Allah berfirman, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang sesat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam kondisi ikram. Bertakwalah kepada Allah dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Sehingga teman-teman, sekarang kalau kita bicara uh, organ selaut, bangkainya itu halal. Sehingga uh, ada sesuatu yang luar biasa. Allah pasti memberikan sesuatu keistimewaan terkait dengan penyebutan di al quran Nah, uh, teman, teman sekalian, kalau kita bicara laut, laut adalah misteri. Di dalam laut itu ada sumber pangan. Basically kita uh, bagi menjadi dua ada ikan ada uh, fauna dan flora ada tumbuhan laut kemudian ada kapal yang berlayar di dalamnya nah kemudian uh, terkait dengan uh, informasi lain ada juga perhiasan dalam bentuk emas nah melalui sains dan teknologi kita diminta untuk mengoptimalkan makanya kita perlu tolabul ilmi kita perlu belajar kita perlu diskusi kita perlu kumpul dan ujung-ujungnya adalah kita harus bersyukur. Nah teman-teman sekalian, Tuhan menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam artian kita itu adalah wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa merawat dan menjaga. Agar bumi ini lebih baik. Atau paling tidak sama dengan sebelumnya. Makanya muncul konsep SDGs. Sustainable Development Goal. Yang lagi-lagi Al-Quran sudah menyatakan jauh-jauh sebelum uh, itu. Nah, terus sekalian, kalau kita bicara animal aquatic, ada finfish, ada crustacean, ada, ada molus, yang notabene, dia kaya akan protein, dia juga kaya akan lemak, dia juga akan kaya mineral. Dan kalau kita bicara, pangan yang berasal dari ikan, ketika ikan hidup, banyak ilmu-ilmu biologi yang kita pelajari, bagaimana pengaruh lingkungan terkait dengan kualitas ikan, bagaimana pakan, bagaimana uh, terkait dengan jenisnya, dan sebagainya. Nah, ketika ikan sudah mati, di mana ada proses yang terjadi, darah akan berhenti mengalir, sirkulasi udara mengalir, uh, sirkulasi udara terhenti, proses kemunduran mutu terjadi. Sehingga apa? Ketika ikan mati, kita bicara ikan sebagai bahan pangan, pangan. Sehingga apa? Food science and technology, teman-teman di pengolahan fokus kepada ilmu tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara terkait dengan beberapa sumber pangan yang berasal dari perairan, luar biasa. Source of omega 3, vitamin, ya, kemudian mineral. Dan kalau kita komparasi dengan organisme darat, jauh bahwa perairan mempunyai keunggulan komparatif yang luar biasa. Ya, daya cernya tinggi, proteinnya tinggi, konten dari asam lemak tak jenuh jama omega 3, omega 6, kandungan mineral makro dan mikro yang luar biasa. Nah kemudian terkait dengan keunggulan tersebut di dalam papernya Aquatic Food to Nourish Nation bahwa pangan dari perairan mempunyai nutrisi berkaitan dengan bagaimana diversitas yang luar biasa. Pangan dari perairan juga berkaitan dengan bagaimana keunggulan, keuntungan bagi kesehatan manusia. Aquatic food juga dapat mereduksi bagaimana intik dari red meat yang nanti akan kita coba diskusikan di akhir-akhir pertemuan, dan bagaimana aquatic food bisa mengisi nutrient gap dan juga bisa untuk mensupport kelompok-kelompok rentan yang pada waktu uh, kasus pandemi COVID, kita banyak sekali mendapatkan uh, apa, pengakuan bahwa pangan dari perairan mampu meningkatkan imunitas, mampu mensupport teman-teman yang lagi kondisinya tidak baik. Selain itu, teman-teman sekalian, ada juga pangan yang sumbernya dari rumput laut. Kebetulan saya sedikit belajar di rumput laut, bahwa rumput laut seksi, rumput laut menjadi sumber daya yang luar biasa. Dan kita dianugerahi oleh Tuhan, kondisi perairan 10 derajat lintang utara dan selatan, itu adalah perairan yang cocok untuk tropical karagenovit sehingga rumput laut terutama penghasil karaginan banyak dihasilkan di kita terutama di kora, di kawasan Coral Triangle. Ini juga demikian bagaimana beberapa aktivitas terkait dengan rumput laut sekalian dan ada apa di rumput laut? Ya, rumput laut ada komponen baik itu metabolit primer maupun metabolit sekunder. Ya, terkait dengan misalnya karakinan agar alginat, itu termasuk kelompok metabolit primer. Ada juga metabolit sekunder golongan fenol, golongan flavonoid, pigmen yang sangat sangat diperlukan terkait dengan kesehatan, terkait dengan uh, nutraceutical. Nah, ini beberapa uh, keuntungan, beberapa uh, apa namanya? keunggulan bahwa dietary fiber yang berasal dari rumput laut adalah dietary fiber yang dia resisten untuk dicerna sehingga sangat baik berkaitan dengan pencegahan terkait dengan kolon cancer kemudian terkait dengan eh, apa namanya kesehatan kesehatan saluran pencernaan walaupun yang namanya dietary fiber juga ada negatif impactnya terkait dengan interaksi dengan komponen-komponen nutrisi yang bisa menurunkan bioavailabilitas dari komponen tersebut. Nah, teman, teman sekalian berpijak dari dua sumber daya tadi, berbasiskan hewan dan berbasiskan eh, tanaman, bagaimana tren teknologi pengolahan tahun 2045? Ada kata kunci yang ingin saya sampaikan pada kuliah pagi eh, siang hari ini. Yang pertama adalah isu-isu yang akan dan terus berkembang adalah tentang kesehatan. Sehingga pangan gerpan depan adalah pangan yang mempunyai fungsi terkait dengan kesehatan. Makanya ada food claim. Pangan yang mengandung ini adalah anti-kolesterol. ya Mengandung antioksidan tinggi. Mengandung konten dari pufa tinggi. Kira-kira betul, teman-teman sekalian. Kemudian ada food for special use pangan yang dikhususkan kepada kelompok-kelompok khusus teman-teman sekalian dan juga ada superfood itu yang pertama yang kedua juga terkait dengan sustainability bagaimana keberlanjutannya bagaimana kelangsungan sumber daya itu juga menjadi tantangan dan juga menjadi poin-poin penting yang terus-terus dikariskbawai oleh teman-teman sekalian kemudian ada lossis Ya, bagaimana kondisi kita di tropis yang yang luar biasa ya terjadi losses dari mulai hulu sampai dengan hilir. Kemudian uh, isu yang berkait dengan green processing, full economy, integrated processing di mana kita juga harus bisa memanfaatkan by product, produk ikutan di suatu proses. Dan yang tidak kalah menarik adalah bagaimana segala sesuatu harus mengikuti standar, mid to standard. Nah, terus sekalian terkait dengan kesehatan, food claim, fosu, superfood, itu ada yang basisnya emerging technology, teknologi-teknologi terkini yang berkait dengan misalnya ultrason, iradiasi, microwave, dengan segala bentuknya. Kemudian juga ada conventional processing. Konvensional dalam artian sejarahnya itu adalah konvensional, tetapi dalam proses penyempurnaannya akan blended antara yang high teknologi dengan konvensional. Ini kira-kira teman, -teman sekalian. Ya, kalau kita bicara surimi sebagai ilustrasi bahwa surimi itu mengutamakan kelentingan, tetapi ada yang lebih menarik lagi. Bagaimana selain kelentingan itu surimi punya kemampuan biologis sebagai antioksidan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bagaimana uh, surimi mempunyai aktivitas antioksidan dan juga aktivitas berkaitan dengan kemampuan menurunkan tekanan darah. Ini menjadi poin penting, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga proses yang fokus kepada superfood yang fokus kepada pangan yang berkaitan dengan kesehatan menjadi sebuah keniscayaan. Sebagai contoh yang sudah komersil, bagaimana uh, ikan kayunya Jepang yang kita kenal dengan katsuobushi yang mempunyai fungsi khusus berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana oligopeptida yang dihasilkan karena ada proses fermentasi yang mampu memecah polipeptida menjadi turunannya dalam bentuk oligopeptida 3 sampai 5 asam amino yang mampu menghambat kerja dari angiotensin converting enzyme. Artinya apa? Dia mampu memblok ya, enzim yang meningkatkan tekanan darah. Basisnya adalah fermentasi. Ini kita tahu kalian. Dari hasil penelitian ada 5 asam amino, leucin, lisin, prolin, asparagin, ya dan metionin. Kemudian yang paling uh, kuat adalah tiga asam amino, leusin, lisin dan prolin. Karena kira Dan kalau dibandingkan dengan yang uh, apa namanya? yang uh, medis, kaprolin misalnya, kemampuannya sama. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan pangan sebagai obat. Pangan yang memiliki efek berkaitan dengan kesehatan. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Dan ini menginspirasi. Kita punya sumber daya yang luar biasa. Kita juga punya teknologi fermentasi yang luar biasa. Belum kita manfaatkan dengan dengan sebaik-baiknya. Ini kira-kira teman tantangan-tantangan terkait dengan eh, pengolahan tradisional di kita. Ya. Sifatnya unik, khas daerah. Kita bicara terasi, ya daerah Rembang, Indramayu. Kita bicara Cakalang Fufu di Ambon, Kalala, ya di Manado, di Bitung. Jadi sangat-sangat unik teman-teman sekalian. Dan ini menjadi bagian penting bagaimana kita angkat derajatnya dari yang tradisional ini, ya kemudian sentuhan teknologi, sentuhan sayangnya sehingga apa? Sehingga mampu menjadi pangan yang mempunyai nilai gizi yang luar biasa. Good flavor, high digestibility, molekul weight low dengan special function, oligopeptidanya, seasoning teman sekalian. Ya, selama ini lidah kita adalah lidah micin. Ya, dari mulai anak SD sampai sekitar, itulah disukai dengan micin. Produsennya adalah Jepang. Jepang sendiri tidak menggunakan micin. Ya, untuk sesuanya, mereka menggunakan yang namanya katsubushi. Dan salah satu sumber katsuobushi yang paling bagus itu dari Sulawesi Utara, ya, dalam bentuk Arabusi, dalam bentuk yang sudah di pengasapan dingin, kemudian diekspor ke Jepang, difermentasi di sana, dimolding, jadi katsubusi datang lagi ke kita, ke Aeon, ya, jadi topping. Kalau, uh, kalau kita makan onomikyaki, kalau uh, kita makan apa tuh, udong dan sebagainya, teman, -teman sekalian. Baik, lipid juga demikian. Bagaimana kita bisa mendapatkan lipid melalui emerging teknologi. Teknologi yang tidak menggunakan suhu tinggi, tapi kita bisa modifikasi dengan tekanan. Sehingga apa? Sehingga natural dari karakteristik uh, minyak ikan itu masih berfungsi. Itu kira-kira uh, teman-teman ke depan. Ya. Nah kemudian terkait dengan rumput laut, kita paham bahwa Eucema itu adalah penghasil keraginan. Ini bentuk bentuk keraginannya, ya. Ini bentuk keraginannya. Nah kemudian melalui rekayasa engineering, chemical engineering, entah itu dengan oksidasi, oversulfatid, kemudian tiolatid, asilatid, mampu menghasilkan turunan keraginan yang mempunyai fungsi khusus, misal anti kanker, anti obesitas, muko adesif, anti dan lain sebagainya. Dan penelitian ini sudah mulai dilakukan oleh teman-teman kita dari luar yang luar biasa. Sehingga kita menginspirasi teman-teman sekarang, kita punya sumber daya, kenapa? Kita tidak ee, coba kelola sendiri. Ya. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik dari karaginan tadi. Dia punya sifat hidropolik porus sehingga bisa digunakan untuk tissue engineering, bisa sebagai pembalut luka, bisa sebagai penang e, bedah, jahit bedah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan crosslink dengan polimer lain, ya. Kemudian terkait dengan water e, absorber misalnya, ya. Dia mempunyai pemanfaatan yang luar biasa terkait bisa dengan drug release, ya. Bagaimana obat yang punya komponen aktif akan dibawa oleh vehicle. Vehicle itu akan mengantarkan dan dan selanjutnya kalau sampai itu dilepas. penelitian pelitian terkait dengan turunan polisakarida rumput laut yang berbasiskan untuk drug delivery luar biasa. Dan ke depan saya yakin betul insya Allah bahwa modifikasi proses untuk menghasilkan turunan itu menjadi sebuah uh, riset yang menarik dan produknya insya Allah akan kita nikmati. Ini sebagai contoh teman-teman sekalian, kita bicara karagenan tidak hanya sekedar jeling seperti hanya serimi tadi, tapi kita modifikasi menjadi turunannya, menjadi karboksimetril misalnya, ini dia mampu berfungsi sebagai antioksidan di samping dia juga sebagai jeling agent. Bagaimana misalnya kita makan sosis, sosis itu juga kaya antioksidan. Sosis itu juga kaya konten dari antibakteria. Misalnya seperti itu teman-teman sekalian. Ini juga demikian bagaimana alginat kita turunkan menjadi oligosakaridanya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita bicara terkait dengan pangan fungsional, pangan yang berkaitan kesehatan, adalah pangan yang basisnya adalah molekul kecil. Ya. Dan mereka melakukan proses itu dengan cara fermentasi. Kita kenal kimchi, kita kenal yogurt, yakult. Itulah panganan yang berbasis fermentasi yang mampu menurunkan, yang mampu membreakdown polimer besar menjadi turunan-turunannya dan itu terkait dengan bagaimana karakteristik turunan tersebut untuk bisa bereaksi dengan senyawa senyawa yang ada di tubuh kita. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Ini sebagai informasi bagaimana dari alga merah, alga coklat, dan green, di mana itu ada polisakaridanya, kemudian ditulisis, ya, kemudian dari proses ini akan menghasilkan biotik metabolit. Ya, yang tentunya perlu adanya riset-riset mendalam bagaimana sekundari metabolit itu mempunyai peran yang luar biasa terkait dengan uh, aktivitas biologisnya. Ini kira-kira teman-teman sekalian yang tadi disampaikan Mbak Rinda, bagaimana kami menginsert ya, rumput laut ke dalam tempe. Kami menginsert rumput laut ke dalam minuman sebagai minuman fungsional, sebagai superfood dan superfood tempe itu kita over fermented ya kita bosok kan semangit istilahnya dan itu mempunyai kemampuan biologis dalam artian antioksidarnya tinggi kemudian juga e, mampu menurunkan gula darah bagi saudara-saudara e, kita yang e, terganggu e, kesehatannya itu kira-kira ini riset yang kami lakukan. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, terkait dengan sustainability. Bagaimana sumber daya harus lestari, ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana bicara sustainability itu terkait dengan quality. Quality itu harapan konsumen. Kemudian sustainability itu berkaitan dengan bagaimana environment -nya. Nah, kemudian safety itu terkait dengan bagaimana regulasinya, ada government, ada regulator. Sehingga teman-teman sekalian, perbaikan dengan quality, bagaimana authenticity-nya, bagaimana traceability-nya. From farm to the table harus terlacak. Bicara tentang sustainability, bagaimana fish welfare-nya. Ya, bagaimana kondisi ring-nya. -ring Bicara safety terkait dengan bagaimana penanganan hazard-nya. Bagaimana mengendalikan ya hasad selama proses sampai end product itu kira-kira uh, teman-teman sekalian terkait dengan uh, sustainability. Losis losses menjadi poin penting ya bagaimana perairan kita yang tropis ya es cepat mencair ditambah lagi tipologi prosesor kita tipologi fishermen kita ya fishermen kita yang luar biasa. Studi menunjukkan bahwa losis kita sekitar 30 persen, 28 persen. 90 persen di antara adalah kualitas. Ya, makanya kalau kita makan ikan di Bogor, itu ikan yang matinya tujuh kali dan su'ul khotimah. Ya teman-teman yang sekolah di Bogor, yang biasanya makan ikan segar, sangat sulit mendapatkan ikan segar di Bogor. Ada, tapi ikan tawar, Sementara teman-teman yang biasa mengkonsumsi ikan air laut segar, konsumsi ikan tawar mempunyai tantangan tersendiri. kira-kira -kira, teman, teman Baik, ini kira-kira Anda bisa lihat bagaimana losis pada waktu kita melakukan proses pengeringan. ya Dengan karung, kadang-kadang nggak pakai apa-apa. Ya, padahal dengan teknologi sederhana, ya ada alat yang kita desain tidak rumit, mampu mengurangi losis, ya itu kira-kira teman, teman sembilan. Jadi juga demikian bagaimana losis pada waktu uh, pengolahan tradisional banyak sekali yang uh, kita hadapi. Ini kira-kira bagaimana juga di canning, ya bagaimana juga di storage, itu menjadi bagian penting uh, terkait dengan bagaimana kita bisa mengamankan ya dari hulu sampai hilir melalui Rantai dingin melalui proses-proses yang terkendali itu menjadi sebuah keharusan. Ini juga demikian atau sekarang bagaimana freezing. Anda bayangkan freezing, ya kemudian eh, tidak proper pakai trash bag misalnya terjadi. Ya eh, processing yang harusnya menggunakan suhu rendah Anda bisa lihat ya tanpa es. Itulah salah satu tahapan kritikal yang harus kita minimalkan terkait dengan losses di dalam rangkaian processing. Berikutnya, teman sekalian, isu yang berkaitan dengan green processing. Ya, zero waste. Ya, ini menjadi bagian yang luar biasa. Green extraction technology menghasilkan sesuatu yang, yang luar biasa terkait dengan renewable natural product, kemudian pemilihan solvent, kemudian reduce energy consumption, low environmental impact, dan seterusnya. Nah berikut beberapa contoh terkait dengan beberapa riset yang kami lakukan terus sekalian. Nah terus sekalian, kalau kita bicara daging ikan, ya, yang bisa kita manfaatkan langsung itu hanya 60, 50%. Persen. Artinya apa? 50% adalah by product. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kulit, dalam bentuk sisi, jeroan, ya kepala, tulang, ya daging merah misalnya. Mata misalnya. Itu kira-kira teman-teman semua Dan kalau tidak kita tangani lebih lanjut, kita kalau tidak kita proses lebih lanjut, apa ujungnya? Jadi pakan. Artinya apa? value-nya rendah. Padahal di sini ada komponen yang luar biasa. Mata tuna misalnya, konten omega-3-nya luar biasa. Riset kami membutuhkan itu. Ya, tulang, jeruan itu kayak protein. Ya, sisi kayak kolagen. Sehingga Pak teman, -teman sekalian, ke depan didorong bagaimana industri itu tidak hanya berpikir tentang main produk, tetapi by produk juga menjadi PR bagaimana bisa dikonversi menjadi produk-produk yang luar biasa. Dan ini semua teman-teman sekalian, ini bahasanya kesehatan. Kita bicara omega-3, itu kesehatan. Kita bicara kelagen, gelatin, kolagen. Itu untuk kesehatan, untuk kecantikan. ya Itu kira-kira teman-teman sekalian. Ini juga demikian, teman-teman sekalian. Beberapa by product yang ada. ya Apa yang bisa kita peroleh dan inilah kira-kira bisa kita kontakan sebagai macam-macam peruntukan baik itu untuk pangan maupun non pangan. Nah, ini informasi terkait dengan beberapa eh, bagian ya. Untuk ikan besar, ikan kecil ya, berapa apa by product yang eh, dihasilkan. Ternyata luar biasa. Itu kira-kira teman sekalian. 43% ya 38 ya artinya apa 45 sekitar 5 persen adalah by product kecuali ikan teri kalau ikan teri ya kita kepalanya disikat ee -e disikat ya apalagi terinasi kira kita sekalian ini juga demikian bagaimana konten dari by product tersebut apa yang bisa kita lihat wah proteinnya luar biasa fatnya luar biasa mineral luar biasa sehingga apa? potensi untuk kita olah, potensi untuk kita ekstrak, untuk mendapatkan apa, sumber protein, sumber lemak, sumber mineral, itu kira teman sekalian. Siapa teman sekalian yang lagi uh, berpikir tentang riset misalnya, kenapa kita tidak memulai, memanfaatkan by produk itu menjadi produk-produk yang bernilai tambah? Itu akan mendorong, ya, nilai ekonomi dan juga apa namanya bermesraan dengan lingkungan. Ya. Ini kira-kira teman-teman sekalian, ya. Beberapa contoh by product ya, omega 3 ya, dari mana? Dari hati ikan kod. Ya, kartonoid dari mana? Dari uh, kulit udang. Ya. Vitamin bioaktif peptida. dan sebagainya sebagainya ini fungsinya teman-teman. Ya. Prevention kardiovaskuler ya neurodegenerative disease ya kemudian obesitas kontrol dan sebagainya dan sebagainya dan kita lihat di sini menle adalah berkaitan dengan kesehatan dan ini kira-kira uh, porsi dari uh, byproduct by product dan ini adalah informasi terkait dengan kontennya di kepala kerut proteinnya luar biasa itu kira-kira teman sekalian ya main utama dari uh, apa namanya Pay product adalah protein, yang kemudian fat, kemudian yang lain. Ini juga, teman-teman, bagaimana pay uh, product, ya. Bahkan, tulang itu bisa diproses lebih lanjut menjadi new biomaterial, ya, untuk tambal gigi, ya, untuk pen. Uh, tulang itu sudah mulai riset-riset ke sana. Jadi, teman-teman sekalian, nanti e, perikanan kelautan tidak bisa sendiri, perikanan kelautan harus kolaborasi dengan farmasi, kolaborasi dengan kedokteran, kolaborasi dengan FMIPA, sehingga e, sebuah kini ya dengan adanya program Kamus Merdeka Merdeka Belajar, itu kolaborasi menjadi satu solusi untuk bisa merubah negeri nah ini eh, teman sekalian eh, riset terakhir kami yang insyaallah eh, bulan depan dipublish, ya terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan eh, by-product, tuna terutama kulitnya ya untuk eh, dihidrolisis, menjadi eh, fish protein hidrolisat. jadi ini teman sekalian ini eh, konten dari protein di, di kulit ya jadi, menjadi sumber yang luar biasa, dan riset kami, bagaimana uh, itu? lisat protein kulit tuna ini, kita uh, konversi menjadi uh, bahan yang mempunyai aktivitas antioksidan yang luar biasa. Itu kira-kira, uh, teman sekalian, beberapa uh, riset yang kami lakukan, dan uh, kami juga lagi submit uh, untuk... Jurnal ini kebetulan mahasiswa S2 kami dengan Bu ini bagaimana mata tuna ya itu kita ekstrak melalui uh, green extraction dengan menggunakan serendah, kemudian kita uh, evaluasi bagaimana karakteristik minyaknya dan kalau kita cermati teman, teman sekalian minyak tuna mata tuna konten dari minyaknya adalah 35 persen dibanding dengan yang lain salmon hanya 17 persen hulnya ya ya kemudian sardin 6,9 persen. Itu kira-kira teman sekalian. Dan konten dari mata tuna itu DHA, yang C-nya 22, ya 35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. ya Dan eh riset kami, e, kami juga menginventarisir bagaimana mata tuna mulai dari Aceh, ya kemudian e, Padang, ya kemudian eh Cilacap, Bali, e, Makassar, Bitung, Ambon, Sorong, ya itu kita e, petakan, ya karena e, kami ingin membuat dalam bentuk teaching industry dan Insya Allah sudah jalan. Ya. Ini kira-kira e, teman, teman sekalian dari mata tuna ini kita berhasil minyak yang luar biasa. Ini bentuk minyaknya dan ini menjadi salah satu keunggulan, ya terkait dengan selama ini Mata tuna atau kepala tuna tidak dimanfaatkan secara optimal. Itu kira-kira teman, teman sekalian. Ya, nah ini jaring sing terkait dengan bagaimana uh, waste di dalam food itu luar biasa. Bagaimana uh, terkait dengan dan terkait dengan nilai gizi. Bagaimana aspek biotonologinya. Ya, bagaimana interaksi dengan ingredient lain. Karena dalam prosesnya nanti kita menggunakan bahan lain apalagi dalam formulasinya. Ya, kemudian bagaimana eh uh, sensor, sensori dan nutrisional uh, nutritional properties ya. Ya, termasuk regulatornya. Apakah kalau menggunakan limbah dalam tanda kutip itu terus dikategorikan ini enggak baik. Ya, karena konotasi limbah itu kan jelek. Tetapi saya prefer yang namanya by product. Ya, produk ikutan hasil samping. Itu yang mungkin bisa kita dorong bahwa penggunaan istilah WIS nggak tepat. Ya sehingga Pak rekutal, regulator yang kita uh, acu nanti adalah regulator yang akan mendorong bagaimana pemanfaatan by product itu menjadi nilai tambah yang luar biasa. Nah ini terkait dengan rumput laut teman-teman sekalian. Ya bagaimana setelah kita ekstrak agarnya ya dapat ini dari 1000 kg misalnya kemudian ada agar ada 290. Yang 250 adalah pulp. Ya. Dan ini bisa kita konversi melalui itulisis enzimatis dan fermentasi menjadi apa? Menjadi etanol. Itu kira-kira teman, teman Ya. Luar biasa. Ya, kalau kita mau melakukan proses yang namanya integrating processing. Ya. Baik, nah ini uh, kami lagi berupaya bagaimana uh, matching fund ke Mohon doanya kami sudah pitching, kami sudah sudah uh, apa nama paparan terkait dengan dana dan kami sudah uh, revisi proposal, revisi anggaran sudah upload di uh, kedereka. Mohon doanya mudah-mudahan dibiayai, ini kami inventornya, kemudian kami bekerja sama dengan PT Ijo, kebetulan uh, ini startup yang luar biasa, jadi kami uh, berupaya riset kami sudah ada basicnya bagaimana tropical seaweed itu dibuat menjadi straw, menjadi sedotan yang dia itu bisa dipakai untuk suhu panas dan suhu dingin, itu kira-kira teman-teman sekalian, ngopi jalan ya pakai Uh, apa namanya pakai es jalan kira-kira teman-teman. Nah ini kira-kira uh, latar belakang dari riset kami jadi bagaimana uh, terkait dengan pasar plastik yang luar biasa ya di tahun 2050 itu meningkat empat kali lebih besar dan kalau kita cermati bagaimana uh, perdagangan plastik nilainya 593 billion US dollar dan pertumbuhannya adalah 3,7 persen per tahun. Nah kemudian kita termasuk darurat teman teman sekalian ya kita penyumbang nomor dua setelah Cina. Ya. Hanya 9 persen dari 9,2 miliar ton limbah plastik itu bisa di recycle. Ya, sedotan yang kita pakai selama 15, 15 menit ini akan mengontaminasi dunia selama 400 tahun ke depan. Itu berapa generasi? Indonesia darurat plastik, ya terkait dengan pelarangan penggunaan wadah plastik sekali pakai, ya dituangkan dalam permen LHK, ya kita sekarang e, di Bogor, ya belanja itu tidak disediakan plastik, ya, kita ada gerakan e, tumbler misalnya, ya itu juga menjadi salah satu e, solusi, ya. Nah kemudian juga ada sumber lain yang digunakan untuk sedotan, ada stainless, ada bambu, ada paper. Yang itu juga berkaitan dengan apa? Berkaitan e, rantai pasok. Kalau kita menggunakan, misalnya e, bambu, ya tidak sustainable. Ya, paper, misalnya, dengan menggunakan e, apa namanya kayu sehingga apa sehingga ini bertentangan dengan e, lingkungan hutan misalnya kemudian proses besar-besar sulit dilakukan performa produk rendah dan juga mahal itu kira dan kami mencoba bagaimana harapan dari laut teman, teman sekalian dan kami sudah melakukan riset ya jadi e, ini beberapa hal sebelum e, kami kerjasama PT Ijo sudah membuat inovasi itu juga berawal PT Ijo itu berawal daripada waktu Mas Rian itu ikut webinar saya terkait dengan rumput laut. Kemudian beliau memberikan diri untuk ikut kompetisi di luar, ya dapat hadiah sekitar satu miliar, ya terkait dengan ide itu. Nah kemudian mulai merintis PT Ijo. Nah kemudian pernah membuat sedotan itu dikirim ke Australia, ya awalnya sedotan nyampe sana jadi tusuk gigi. Artinya apa? Selama Pengiriman dengan suhu tertentu itu berubah. Sehingga uh, kami berupaya ada sesuatu di situ. Ya Terkait apa? Terkait dengan sifat hidrofobiknya yang belum uh, terpenuhi. Terkait dengan sifat uh, tahan panahnya juga belum terpenuhi. Ini kira-kira teman-teman sekalian ini upaya-upaya kami yang uh, sedang uh, kami upayakan. Mohon doanya insya Allah bisa dibiayai sehingga kami bisa bergerak lebih uh, cepat untuk membuat Indonesia paling tidak Uh, tidak separah sekarang ya terkait dengan sampel plastik. Itu kira-kira teman-teman sekalian di serat ramah lingkungan ya terkait dengan sewit straw yang ada saat ini itu masih ide. Ya. Belum ada pengembangan produk dari rumput laut yang memiliki resistensi tinggi terhadap air dan panas. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Baik. Nah, berikutnya adalah terkait dengan standar bagaimanapun juga yang namanya kita membuat produk itu harus meet to standard tetapi dengan quality, safety, sustainability, traceability, quantity dan juga continuity itu bagian penting ya dan ini bagaimana kita uh, from farm to the table, from farm to the fork itu menjadi keharusan agar final produk yang kita buat adalah produk yang minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan boleh lebih ya tapi minimal standar penetapan itu ini uh, summary terkait dengan bagaimana aktivitas pengolahan. bagus sekalian ya ada proses-proses itu ya kemudian ada ada input ya ada ada proses proses itu juga harus komplain dengan standar nah kemudian di sini ada output Kemudian di sini juga akan menghasilkan produk samping yang juga perlu kita garis bawahi. Baik, baik eh, terakhir kita akan coba diskusi bagaimana tren pasar produk olahan tahun 2045. Ini kira-kira teman-teman sekalian, ya. Jadi aquatic protein ya akan bergeser luar biasa. Ya. di Eropa, di Asia ini menjadi pasar yang luar biasa, khususnya Cina. Jadi move ya dari resources ini ke dalam Asia ya dan Eropa itu kira-kira dan juga sebagian adalah Amerika. Nah ini kira-kira uh, shifting shiftingnya fish dan red meat uh, teman sekalian ini adalah animal aquatic animal resources ya food consumption dari sini ya ini red meat red meat consumption nanti akan shifting ya bagaimana uh, Red meat akan berubah menjadi white meat yang notabene berasal dari uh, perairan. Makanya perairan-perairan uh, uh, terkait dengan produktivitas untuk aquaculture itu digenjot luar biasa. Ya Karena itu yang bisa kita kontrol. Kalau di uh, laut, itu beberapa daerah sudah mengalami over-exploited. Ini kira-kira bagaimana uh, apa na, shift. Uh, Mikronutrien juga ya bagaimana uh, konten dari beberapa komponen protein be uh, sorry beberapa komponen mineral itu juga menjadi bagian penting ya ini uh, terkait dengan kalsium ya terkait dengan vitamin A ya terkait dengan iron ya EPA dan DHA kira-kira itu teman sekalian beberapa uh, target beberapa daerah negara yang mempunyai concern terkait dengan uh, bagaimana kalau Sumber animal resource itu meningkat dan apa yang akan dilakukan oleh negara tersebut. Teman sekalian, ini global uh, population di kita sekarang ini di dunia ini meningkat terus teman sekalian. Ya ini uh, kondisi uh, sekarang dan ini adalah uh, kondisi uh, tahun 2022 kemudian 2050. Nanti Cina akan disalib oleh uh, India sekarang udah unda-undi -undi, ya. Nah, kemudian United United apa? Amerika, United States of America kira-kira sama. Indonesia akan turun ya. Kemudian Nigeria itu akan naik. Ya. Kemudian Pakistan tetap. Itu kira-kira seperti Jadi perubahan peta populasi itu menjadi bagian yang luar biasa. Ya. Dan India Mohon maaf, India itu kan uh, tidak mengkonsumsi sebagian tidak mengkonsumsi sapi, ya sehingga apa pasar untuk ikan menjadi poin yang luar biasa. Itu kira-kira sekalian. -kira, Dan ini uh, data yang kami ambil tanggal 8 April 2023 terkait dengan penduduk dunia. Ya, kemudian uh, top 10nya kita nomor empat setelah Amerika. 281 sekian juta. Ya. Kemudian eh, 2045 kira-kira populasi itu 9,5 miliar. Ya. Itu kira-kira teman sekalian. Ini usia median X-nya ya, kepada penduduknya. Nah ini perlu kita kasih makan. Ya, sehingga, Pak, sehingga bagaimana eh, mereka ya harus juga mendapatkan pangan yang cukup dalam jumlah dan juga cukup dalam nilai gizinya. Nah itu uh, ini uh, kondisi kita di di, di April uh, 8 April ini ya dan uh, kita cermati uh, kita mempunyai tantangan yang luar biasa. Ya. Median X kita 29,7 tahun. Ya kemudian 56 ada di urban ya di kota dan ini menjadi tantangan yang luar biasa teman sekalian dan e, produk perikanan dengan segala keunggulan menjadi produk yang diminati ya karena apa karena pemikiran e, generasi sekarang sudah udah lebih lebih e, cepat lagi terkait dengan bagaimana kesehatan ter, ter, terkait dengan bagaimana vitalitas, bagaimana uh, apa nama kecantikan. Kira-kira seperti itu sekalian. Dan ini beberapa tantangan di kita bagaimana uh, terkait dengan losses yang luar biasa kompleks tentunya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian uh, bagaimana kita harus shifting dari uh, negative image menjadi challenges yang menjadi tantangan untuk kita bisa rubah. Ya, dan juga image-image ini misalnya ibu yang menyusui dilarang makan ikan ya itu mitos mitos aslinya asin ya am amis ya kemudian cacingan dan sebagainya adalah black uh, campaign yang terkait dengan uh, ikan dan kita perlu kita uh, lawan dengan uh, positif campaign dari ikan nah, tentunya edukasi menjadi bagian penting dan teman-teman uh, masa ut yang tersebar di seluruh penjuru tanah air adalah agen-agen yang mampu paling tidak berkontribusi untuk memberikan informasi, membenarkan, dan Insya Allah muara adalah bisa meningkatkan konsumsi ikan. Nah ini kira-kira data terakhir yang kami miliki terkait dengan bagaimana rata-rata konsumsi ikan. Ini versi-nya versi Kementerian Kelautan beda dengan statistik, ya. Ini dan kalau kita cermati teman-teman kalian, ya, Jawa menjadi masalah, Kalimantan, Sulawesi. Ya, sebagian Sumatera itu aman-aman saja. Ya, itu kira-kira teman-teman sekalian ya. Yang merah adalah di bawah rata-rata standar deviasi nasional. Yang kuning di bawah rata-rata tapi masih masuk standar deviasi. Kalau yang hijau rendah oh luar biasa. Jogja contohnya ya. Ini usia harapan hidupnya tinggi, tapi konsumsi ikannya rendah terus jangan sampai dikaitkan bahwa kalau kalau pengin umur panjang nggak perlu makan ikan nggak seperti itu Itu kira kira teman-teman banyak variabel yang perlu kita uh, riset lebih lanjut dan ini menjadi bagian penting ya teman-teman sekalian uh, riset terkait dengan uh, konsumsi preferensi ya dan uh, sebagainya ya dengan data sekunder bisa dijadikan sebuah riset yang menarik dan itu belum ada, ya nya sangat tinggi. Ini, teman-teman, di pasca, ya, kalau mau riset, bagaimana uh, pola konsumsi ikan dari provinsi ke provinsi lain, itu menarik untuk dikaji. Baik, mungkin itu, teman-teman uh, sekalian, beberapa sedikit hal yang saya sampaikan. Uh, mohon maaf, dengan segala keterbatasannya, saya kembalikan kepada Mbak Linda untuk dipandu diskusi. Berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Joko atas paparannya yang menarik sekali, di mana tadi sudah dijelaskan tentang organisme perairan sebagai bahan pangan, kemudian dilanjut dengan tren teknologi pengolahan hasil perikanan di tahun 2045 dan juga tren pasar produk olahan hasil perikanan di tahun 2045. Uh, setelah mendengar keseluruhan uh, paparan dari Prof. Joko, rasanya uh, apa ya? Uh, kita tuh, tingkat konsumsi masyarakatnya emang masih perlu ditingkatkan, ya, Prof. Siap. Dan kalau mungkin masyarakat tahu bahwa kandungan uh, protein dan vitamin segala di ikan itu bagus, mungkin masyarakat akan lebih uh, memilih ikan dibanding ikan. Uh, apa namanya daging sapi atau daging ayam ya Yang mereka nilai lebih prestis gitu ya dibanding ikan ya Prof <klihat> Siap teh mm -mm. Ini uh, saya udah masuk uh, ada beberapa pertanyaan Bisa ditampilkan Mbak Risma Yang pertama itu dari Mas Ut kalau nggak salah di Ya. PPJJ Semarang. Nah, izin bertanya Prof Joko untuk ikan yang sampai di Bogor itu kan matinya tujuh kali tuh Husnul Khotimah. Apakah ada pengaruhnya pada kualitas kandungan nutrisi seperti protein, 3 dan lain-lain? Kemudian bagaimana kalau digunakan sebagai bah bahan baku produk turunannya? Apakah berpengaruh? Silakan ya. Prof. Ah, baik terima kasih uh, Pak Masud. Terima kasih atas pertanyaan menarik sekali ya ikan di Bogor itu mati tujuh kali ya udah pasti dia itu uh, suul khotimah itu udah udah nggak enak dimakan apakah ada pengaruh kualitas kandungan protein pasti ada sudah nggak enak ya jadi protein sudah degradasi menjadi turunannya turunannya udah kebangetan muncul histamin ya omega 3 nya sudah nggak ada teroksidasi sehingga apa sehingga uh, nggak layak sebetulnya makanya kasih bumbu Hmm. Jadi kita nggak real makan ikan, tapi kan makan bumbu. Rasanya gurih. Itu dari bumbunya. Oh gitu ya. Itu ya. rahasia mengapa menggunakan oh, banyak bumbu. Betul, teh. Betul-betul. Nah Misalnya digunakan sebagai bahan, bahan produk turunan, ya jangan, Pak. kalau udah, udah Mohon maaf ya kalau kita bahan bakunya tidak baik, ya janganlah. Itu kira-kira. Kan kita pengen bahwa komponen yang ada di ikan itu kita akan dapat dengan maksimal. Artinya apa? bahan baku menjadi poin penting ya mau kalau bahan bakunya jelek mau kasih lipstick mau dikasih bedak uh, sari ayu dan sebagainya itu ujung ujungnya juga kelihatan kok nanti itu itu kira kira ya, ya, jadi betul -betul. Uh, mohon teman sekalian ya kita bukan uh, apa ya bukan seperti uh, pedagang nakal ya dikasih ini dikasih ini ya ditambah ini ya ujung ujungnya ketahuan yang baik itu baik, yang jelek itu jelek, itu kira-kira oh, Pak Masud dari Semarang, Semarang udah buka belum ya? Belum, Prof. Oh belum ya? <laughs> <laughs> Siapa? Masih eh? masih WIB sama-sama masih WIB WIB. kita. Oh si WIB, ya, masya Allah. <laughs> Oke, okay. apakah ada teman-teman ya. mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung? Silakan raise hand. Sambil menunggu yang raise hand, kita masuki pertanyaan kedua ya, Mbak Risma. Coba kita lihat. Pertanyaan kedua dari Oripta Royan, mahasiswa MMP. Izin bertanya, Prof, bagaimana pengolahan terbaik untuk konsumsi bayi produk mata tuna? Apakah bisa dibuat produk beku dan lebih baik menggunakan tipe mesin freezingnya seperti apa? Terima kasih, Prof. Baik, Mas Orbita. Ini perasaan kenal juga saya nih ya. <laughs> ya yang baik bagaimana baik itu ditangani dengan yang baik yang baik itu harus dengan yang baik kan begitu bagaimana mata tunai dengan baik ya harus dengan suhu dingin hmm. ya kami langsung jadi mata tuna kalau sudah jelek itu juga minyak yang dihasilkan itu juga baik sehingga apa? penanganan tuna termasuk mata tuna walaupun dia itu baik produk tolong ditangani dengan baik karena apakah itu ada value-nya. Nanti gara-gara perintah ini mungkin mata tuna harganya mahal. Saya juga pusing juga nih karena selama ini kan masih gratis karena enggak bel, beli belum belum tahu nah nanti kalau ada itu nah ini siap siap aja eh siap siap aja tapi kita harus harus juga perhitungan ekonomi bagaimana tadi pembukaan yang yang baik harus menggunakan pembukaan cepat hmm. ya karena apa karena pembukaan cepat itu menghasilkan kristal es yang yang lembut sehingga apa tidak merusak jaringan mata tuna itu kira-kira dan pada waktu uh, kami sampling itu terbukti bahwa mata tuna yang fresh kita bawa ke Bogor, kemudian kita ekstrak dengan menggunakan uh, suhu rendah itu kualitas minyak tunanya super sekali. Ya. Dan ini rahasia ya. Minyak ikan yang dijual di pasaran itu rendah omega 3-nya. Cuma karena di-blended impor, okay. itu hmm. kita mau beli itu kira-kira teman-teman sekalian. Sehingga kalau kalau mau dapat minyak tuna yang bagus Mas Orbi Ya, makan mata tuna saja itu. Nah. Oh. Ya makan tuna, ya nanti yang rahangnya kasihkan saya. Karena sama mata tunanya pas pas orbit aja. Jadi intinya selama penanganan suhu dingin cepat, itu akan menghasilkan mata tuna yang baik, kemudian pembukuannya pembungaan cepat. Itu kira-kira eh -kira, uh, Baik. Jadi emang kuncinya itu di penang penanganan itu harus cepat ya, Prof ya. Siap teh. Oke. Oh, itu ada yang uh, Rice per hand. hand. Siap silahkan uh, Pramita ya. Silahkan. Pramita silakan. Langsung saja bisa bertanya dengan Prof. Saya itu Joko loh Bu, enggak ada profnya tuh, Joko Santoso. ini kan lagi boleh, kuliah supaya. umum dong, enggak. enggak. boleh, harus pakai prof. Enggak, saya mau <laughs> <laughs> enak nih kalau sesama teman begini nih ya, boleh protes <laughs> mahasiswa lebih coba mahasiswa ditanya lebih senang diajar profesor apa cuman yang S 2 aja yang magister pasti lebih bangga diajar profesor <laughs> <laughs> ayo silakan Pramita Yuniwati Oh, jaringannya ya. Sambil menunggu jaringannya baik, kita pertanyaan ketiga, Mbak Risma. Panjang amat nih. Oh, panjang. Pertanyaan ketiga dari Anton Pramono, mahasiswa MMPUT Semarang. Wah, Semarang lagi nih, Prof. Izin bertanya, sebagai sumber daya yang multiguna, siwit yang diolah selama ini sebagai produk bahan pangan, bahan dasar komestik, kosmetik, dan juga bahan sampingan farmasi. Untuk menjadikan bahan olahan lain sebagai turunan, apakah value-nya menguntungkan secara ekonomi Indonesia atau hanya sebagai wacana kalau bahan olahan sebagai turunan mampu menjawab tantangan dunia melawan plastik saja? Apa mas? Atau kalaupun diolah, sebagaimana yang dimaksud, biaya pengolahannya pasti lebih mahal daripada penjualannya sedangkan orang-orang saat ini hanya memandang membeli barang murah saja tapi ber, tapi berkualitas dan multiguna nah ini terkait dengan penelitian tentang sedotan ramah lingkungan yang tadi prof silakan baik terima kasih mas antan cerdas sekali ya jadi uh, kita mau merubah itu tidak seperti uh, Bandung Bondowoso <laughs> ya tidak seperti Sangkuriang ya, <laughs> ya jadi ada proses mas dan namanya peneliti itu harus uh, bisa lari cepat, tetapi stamina nya, -nya uh, maraton, artinya kenceng tapi 42 kilo itu peneliti. Baik, nah terkait dengan tantangan, jadi uh, kami lagi mencoba memang ditantang bahwa ujung-ujungnya itu ke price nanti. Ya kami sudah uh, dengan PT Ijo sudah berkonsultasi dengan teman-teman di Bali, rencana itu Bali akan menjadi Target utama karena di sana pasarnya adalah e, wisatawan, dan dia akan care terkait dengan lingkungan. Ini menjadi model, jadi e, itu hitungan kami. Itu memang masih mahal daripada e, susulan plastik, karena susulan plastik itu di bawah 200. Sementara kami dihitung-hitungan itu masih 400 persedotan perak. Tetapi nah, e, kita nanti juga punya value, kalau dihitung itu tidak hanya kita ngitung ekonomi langsungnya tapi kita bisa menghitung kalau kita menggunakan plastik berapa kerugian yang dihasilkan sementara kalau kita menggunakan sedotan dari rumput laut berapa keuntungan dari lingkungan yang kita hasilkan jadi perhitungan hitungan harus seperti itu nah kemudian sebetulnya pengolahan nggak lebih mahal biayanya mas, kami juga lagi sedang ini Teh Rinda uh, mendesain mesinnya juga karena ini uniknya nggak ada yang mesin yang jualan untuk uh, membuat sedotan ini, jadi kami lagi uh, tentunya dengan tim uh, dari teman-teman yang memang ahli di bidang uh, apa namanya engineering, kami sudah memesan untuk uh, apa namanya kok lupa ya mesin yang dengan dengan skru skru ganda itu untuk menghasilkan lembaran biji uh, plastik kira-kira -kira. jadi memang uh, masih uh, perlu proses kami baru ma baru masuk uh, tahun kedua dengan kerjasama ini jadi Insya Allah 2045 Insya Allah hasilnya akan uh, kelihatan itu dan uh, jangan lama-lama lah mungkin uh, dua tahun ke depan kami sudah uh, mampu untuk memproduksi uh, apa namanya plastik sedotan rumput laut yang juga uh, akan kita uh, apa namanya kita pasarkan itu janji kami dan uh, kami juga berpihak dengan teman-teman dari Senaria Baru dengan Eropa itu juga uh, mereka juga uh, lagi like mencari partner terkait dengan itu jadi sabar ya Mas Anton Pramono mudah-mudahan uh, tidak harus nunggu Mas Anton lulus tuh ya nanti uh, Sedotan plastik sudah ada, sedotan mutlak maksud saya. Jadi memang perlu waktu yang luar biasa. Uh, waktu, saya rasa nggak lama. Ya dua tiga tahun, Insya Allah kami sudah mendapatkan formula yang luar biasa. Barusan tadi kami juga diskusi, kami punya masuk yang luar biasa. Jadi uh, formula sudah kita peroleh, tinggal bagaimana kita optimasikan dan nanti kita produksi massal. kira-kira nanti kalau kita sudah produk massal, Mas Anton, kita bisa menekan harga. Dan kita juga e, melibatkan sektor hulunya, ya kita juga kerjasama dengan pindaan kita, ya sebagai pensuplai e, rumput lautnya. Itu kira-kira e, teh Rinda. Jadi e, kami juga ingin bahwa aktivitas yang kami lakukan juga mempunyai e, makom yang luar biasa. Makanya kalau kami nyebut itu PMA, apa itu penanaman modal akhirat, karena kita melibatkan ah. orang-orang yang akan menyentuh dia, kemudian juga mungkin sedikit banyak akan apa berpengaruh terkait dengan kehidupan uh, yang bersangkutan. Itu kira-kira terindah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Penjelasannya, minta uh, contekan dong, Prof. Itu nanti sedotannya bisa apa? Itu hanya ulang atau bisa kita makan? Kayaknya enak tuh kalau dari rumput laut. boleh saja harusnya di, bikin inovasi lagi supaya habis ini gitu kita bisa kita makan pun enak prof. Nanti nanti keduanya akan akan kami kembangkan dengan rasa. Iya yeah. iya yeah. oke. Okay. Nah, kalau sudah ada formulanya nanti rasa gampang teh itu teh. Oh, ada gitu yang petus, ada yang flat ada yang apalah nanti gimana teh Linda pengennya apa itu. Oke okay. sip sip. Baik kita lanjut pertanyaan keempat ya mbak risma ya. Pertanyaan keempat itu dari Anasrullah, mahasiswa MMP UPBJJ Makassar. Izin bertanya, Prof. Satu ini masih balik lagi ke ini nih mata ikan tuna ya. Apakah ekstrak mata ikan tuna memiliki biaya produksi yang tinggi karena proses ekstraksi tentu membutuhkan teknologi khusus. Biaya produksi yang tinggi tentu mempengaruhi harga jual produk olahan. Yang kedua, apakah ada potensi alergi dan efek samping dari konsum konsumsi ekstrak mata ikan tuna tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih, Tarinda mas Ansarullah pertama biaya tinggi itu terkait dengan skala. Dan kami juga itu hitung hitungan kan karena ujung-ujungnya kami juga harus produksi Dan itu hitung hitungan kami dengan alat yang kita desain sendiri karena terus terang penelitian minyak tunai itu dengan Bu ini itu dari LPDP. Jadi semua harus menggunakan eh, apa namanya? lokal ya materialnya. Ya sehingga eh, ekstraksinya, ekstraktornya kita juga menggunakan uh, desain sendiri. Tidak khusus teknologinya, sederhana. Ya, kita ekstrak, ya dengan fisik akan keluar kok minyaknya itu. Kemudian kita sentrifus, kita pisahkan antara fase minyak dengan fase air. Simple, Mas. Ya. Yang kedua, alergi. Alergi itu terkait dengan bahan bakunya. Kalau bahan bakunya jelek, ya pasti alergi. Apapun jenisnya. Efek sampingnya nggak ada. Justru efek sampingnya itu efek eks samping yang terkait dengan kejantanan, yang terkait dengan vitalitas, terkait dengan mungkin kalau Mas Asullah makan minyak tuna dari kami itu langsung cepat selesai ngerjain tesisnya. Wah, <tuk> risetnya nah, itu. bisa itu. Risetnya bisa lebih cepat, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau topiknya minyak ikan tuna, kemudian perintahnya di BB. ah itu seperti itu. <tuk> <tuk> apalagi dibimbing oleh Prof. Joko, lebih cepat lagi. Waduh, kan? apalagi proyek saya gitu ya. <tuk> kira-kira itu Mas Asuloh jadi lagi-lagi eh, Insya Allah yang kita desain adalah yang matan dalam reginya eh, lebih dari 70% sehingga eh, bisa kita hemat kosnya kemudian sederhana Mas alatnya nanti bisa kita lihat kok kalau anda, Mas ke Bogor nanti kita tunjukkan eh, kita punya teaching industry untuk itu bahkan produk-produknya sudah ada jadi jangan sampai jangan eh, apa ya jangan pesimis ya sebagai mahasiswa kita harus optimis begitu teh Marang, perlu waktu iya terima kasih iya. kayaknya Mas As Ansarullah itu masih ada ini nih paradigma negatif yang harus diperbaiki nih ya tadi kan nah. sudah dijelaskan tuh di, di apa sesi akhir bahwa masih ada uh, apa namanya image negatif pada masyarakat ya kalau ibu nyusui jangan nanti asinya amis kasihan bayinya seperti itu kemudian ada juga jangan makan ikan nanti cacingan gitu kan atau gatal-gatal nah kayaknya nih masih termasuk grup yang ini nih, jadi mindsetnya harus diubah dulu nih masyarakat kita bahwa nggak seperti itu loh sebenarnya gitu kan. yang penting, ya itu tadi ikan yang kita makan itu mutunya masih baik ya Prof. Siap. Nah, gitu jadi saya bisa belajar banyak juga nih hari ini tentang uh, pengolahan ikan. Oke sekarang kita lanjut, Mbak Risma pertanyaan kelima ya pertanyaan kelima dari oh banyak tadi apa, apa. yang framita uni yang tadinya mau udah reshen ternyata mungkin jaringannya terganggu uh, dia dari UPBJJ UT Jakarta izin pak nah ini pak nih bukan prof nih nah, saya ingin saya menanyakan tuh. sejauh ini kita sudah banyak mengetahui manfaat limbah ikan menjadi produk olahan perikanan yang bernilai misalnya limbah ikan menjadi sumber gelatin menjadi tepung kalsium tinggi dan lain-lain yang jadi masalah masih banyak nelayan-nelayan yang belum mengetahui hal tersebut dan masih banyak limbah ikan dibuang apa tindakan yang harus kita lakukan sebagai pelaku perikanan untuk bisa menerapkannya kepada seluruh nelayan di Indonesia agar mewujudkan tren produk olahan perikanan menuju Indonesia Emas 2024 yang dimana tahun Emas 2024 yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektor kelautan perikanan yaitu meningkatkan inovasi teknologi dan manajemen profesional meningkatkan pendaya sumber daya kelautan perikanan yang berdaya saing pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih. Wah, uh, masya Allah. Nah, amat. komprehensif itu kan salah satu ciri mahasiswa UT, Prof. Masya Kritis. Allah. 2024 makanya, tuh harus harus profesor semua kayaknya nih. Tadi <laughs> sebentar lagi tuh, Bu Agnes sebentar lagi. Amin, amin. Hanya di, di harus diurus karena nggak mau ngurus kadang-kadang. Gitu, Lanjut gitu. balik ke laptop, Prof. Baik. Jadi Indonesia Amat itu bukan 2024, 2024 itu pemilu. <tun> <territory>, <tun> Indonesia Amat itu 2045 <tun> ya masih kalau 2020 iya, burung emas itu masih perunggu itu. Yang nulis sama yang baca sama aja nih. <tun> 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 Baik, uh, ya itulah edukasi. Ya perlu edukasi. Saya pengen bahwa 2045 itu nelayan dosen itu sama. Ya, sehingga jadi sehingga nelayan pemuda itu diminati. Kenapa nggak diminati? Karena dipandang sebelah. Profesi yang, mohon maaf ya, profesional nelayan, profesi budaya, kan kita nggak pandang dengan profesi yang luar biasa. Profesi petani. Coba di Jepang. Ya, apapun profesi, dihargai. Ya, OB profesional punya sertifikasi di situ. Nelayan juga demikian. Sehingga apa? Sehingga apapun profesinya mereka sama. Ya, itu PR ke depan. Dan insya Allah 2045, ya kita punya optimisme untuk itu sehingga apa pemahaman itu menjadi kunci penting yang kedua apa harus ada manualnya harus ada kitab susunya apa sop makanya kan ada bagaimana penangan ikan yang baik bagaimana belajar yang baik bagaimana menulis uh, disertasi menulis tesis yang baik kan ada manualnya dan itu harus diikuti itu kira-kira uh, yang penting dan nggak bisa sendiri ya kita bukan Superman, Superman pakai celana dalamnya di luar, salah itu. Nggak boleh, kita adalah orang yang punya keunggulan dan kekurangan, sehingga apa? Kolaboratif adalah kunci kesuksesan. Teman sekalian, ya sesoleh apapun, kalau Anda salat sendiri kan cuma satu pahalanya. Tapi kata Allah, satu tambah satu sama dengan 27. Artinya apa? Artinya dengan kita jamaah, dengan kita melibatkan orang, ya Allah yang menggenggam jiwa kita itu menilai lebih. Sehingga apa? Keberkahan kalau kita kolaborasi. Tapi jangan saat ujian. Kata Joko, kalau kolaborasi, ya kolaborasi itu harus ada tempat dan waktunya. Kan begini, itu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian, nah. dan saya yakin uh, Jakarta, Makassar, Semarang, itu kan punya keunggulan masing-masing dan itu yang kita cari. Ya, kita jahit ya, yang satu dapat uh, lengannya, yang satu dapat kerahnya. Ya, yang satu dapat bagian perutnya. Kita jahit jadi baju. Itu kira-kira jadi saling melengkapi. Dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. PR besar bagi kita teman-teman UT. ya dan uh, kita semua sehingga 2045 kita kan enak ya kalau mesra itu kan enak ya kita tuh dibuat nggak mesra kok ya, coba kasus pemilihan presiden dua lalu pada dua lalu kan masih ada itu ya yang cebong yang apa lagi itu apa udahlah selesai gitu loh kita nggak berpelukan ya berpulukan, kan enak kalau perpulukan. kayak kayak winning the Booth itu kan enak gitu loh. kayak tali tabis ya, tel oh betul ya lala Papa. apa enak gitu dengan segala bentuknya gitu loh ya jadi siap kolaborasi siap berkontribusi sekecil apapun tapi jelas jangan sampai yang satu dorong ke kanan yang satu dorongnya ke kiri selesai itu nggak akan jalan berhenti terus yang semuanya harus dorong ke kanan dengan kekuatan seberapapun itu akan jalan itu kira-kira uh, mbak Yuni terima kasih baik uh, kayaknya pertanyaannya sudah saya bacakan semua dan teman-teman belum ada ya yang uh, raise hand. Oh Mas Ud, raise hand silakan. Ya. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama silakan Pak. Ini, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Wabarakatuh. Ini saya tanya yang kedua nih. Sangat menarik apa yang disampaikan Prof. Soko hari ini. Cuma yang terakhir ini saya mau bertanya tentang slide yang terakhir, bro, terkait dengan konsumsi tadi. Kebetulan saya dari di Jogja, mm -hmm. kan, kami menempati rutan yang ter terbawah tuh 29 kalau di situ, kemudian dibandingkan dengan 61 yang paling atas, seperti itu. Nah, dasarnya kan kalau konsumsi itu eh, sangat strategis sebenarnya misalnya kita naik 10 kg saja, itu kan kita lihat dengan 4 juta produk yang ada di DIY, itu sudah hampir 80 ribu ton per tahun. Itu. Nah, angka itu sebenarnya kita unda-undi atau hampir-hampir mirip dengan produksi budidaya kami selama setahun. Artinya, selain itu meningkatkan apa namanya kualitas hidup para proteinnya, jadi kemarin mata ikan itu juga akan menggulirkan perekonomian yang ada di DIY dan sekitarnya mungkin seperti itu efeknya. Nah saya tanyakan kira-kira kiat -kira -kira apa ya untuk bisa meningkatkan itu terkait dengan budaya dan apa yang ada di sini mungkin ada tip-tipnya Prof minta pandangannya atau Baik terima kasih uh, Pak Jogja tadi. Ya, emang luar biasa. Jadi uh, Sosiologi masalah kerja itu unik. Coba kalau yang bilang itu kanjeng. ya, Yuk makan ikan. Kanjeng bisa loh mas. Ya, yang bilang teman aja teman. sinuun. Ya. Bisa nggak modifikasi gudeg dengan ikan? Kenapa tidak? Artinya begitu kan? Artinya harus ada yang menjadi keunggulan Jogja. Kemudian sebagai kendaraannya itu gudeg. Kemudian kita kasih sentuhan. Ya, Ikan, tapi jangan ikan ayam. Ya, ikan iya, <laughs> benar. Ikan ayam, ikan ayam juga, Pak. Pite juga, repot Oke. lagi. Ya, kasih itu kira-kira jadi menarik ya. Tahunya tahu ikan ya yang dari Semarang, misalnya. Itu kan menarik, jadi harus ada terobosan terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan. Memang proses, nah, kemudian harus ada Tuh, political ayo, will ayo, okay. dari panjenengan kanjeng sinuhun okay. itu menjadi penting karena samina wakona kalau di Jogja itu ya, ya. Nah, ya kalau kanjeng sinuhun bilang ya insya Allah rakyat akan sedikit itu aja <tos> 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 itu kira-kira Mas Masudi ya, 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 ya. ya. kan belum ada kan apa namanya Gudeg dengan ikan enggak ada kan Nah, ah, ya. Belum, belum berhasil. Tuh ya, Tuh, ya, memang mengingat kami kan laju pertumbuhan uh, angka konsumsi hmm. per kapita itu kan hanya dua, bro. Tuh. Nah, kan perlu inovasi-inovasi yang lebih yeah. ekstrim Betul. mestinya. Betul. Ya, terima kasih atas tipnya, bro. Siap. Burinda, teman-teman. Sami-sami. Ini gara-gara eh. puasa, saya mikir gudeg. Oh iya, gudeg gitu. <laughs> jadi pengen makan gudeg nih Jadi ini <laughs> <makan> gudeg ini. <laughs> Jadi kayaknya setiap daerah harus punya uh, makanan tradisional yang seperti empe-empe gitu ya. Jadi bahan bakarnya tuh bahan bak bahan bakunya dari ikan ya, Prof. Kalau mau meningkatkan konsumsi masyarakatnya. Um, Mbak Risma masih ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada bu. Oke okay, baik. Chat. Apakah masih ada yang mau raise hand atau di tidak? YouTube juga sudah tidak ada. Tidak ada. Oke okay, baik. Jadi uh, kita sudah sampai pada penghujung uh, kegiatan kuliah umum ini. Barangkali Prof. Joko masih ada yang mau disampaikan. Silakan, uh, saya beri waktu. Baik, closing statement, teman-teman sekalian. Uh, 2045, di saat 100 tahun Indonesia, itu adalah usia emas. Ikan punya potensi yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengharap. Jangan jadi penonton, kita harus jadi pemain. Pemain yang tangguh pemain yang mempunyai peran yang luar biasa sehingga Indonesia emas bisa kita capai dengan produk perikanan. Teman-teman UT punya anda yang luar biasa. Teman-teman UT punya jejaring yang luar biasa. Yuk kita kolaborasi untuk negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Akhirnya Usai sudah pertemuan kita kali ini, terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Joko Santoso yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Risma. Silakan, Mbak Risma, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dr. Insinyur Rinda Noviante, MSI. Terima kasih juga kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSI yang telah memberikan materi yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin, tibalah kita pada akhir acara. Bapak Ibu mohon untuk tetap mengaktifkan kamera karena sebentar lagi akan ada sesi foto virtual. Pada Prof Joko, Burinda serta para hadirin mohon untuk bersiap pada posisi foto. Untuk panitia mohon dibantu dalam posisi foto. Iya baik Mbak Risma terima kasih banyak. Oke untuk teman-teman mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya. Oke baik kita mulai ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Lalu slide nomor 2, 1, 2, 3. Lalu slide nomor 3, satu dua tiga oke baik terima kasih Mbak Risma sudah selesai saya kembalikan kembali ke Mbak Risma silahkan baik terima kasih Mas Rizky telah memandu sesi foto Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan untuk segera mengisi form daftar hadir dan evaluasi kuliah umum sertifikat dan materi akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu dengan mengisi daftar hadir pada link yang sudah kami berikan di kolom chat Baik, sampailah kita di penghujung acara. Semoga dengan diselenggarakannya kuliah umum ini bisa membawa kita semua untuk sama-sama mendukung hasil produk perikanan Indonesia agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Tak lupa kita membangun sinergi agar pasar perikanan Indonesia dapat diminati oleh domestik maupun internasional. Sekian penutup dari saya, sekaligus izin pamit undur diri, permohonan maaf dari saya bila selama acara masih terdapat kekurangan, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. terima kasih, Prof. Terima kasih selalu. Terima kasih, ketemu. Selalu, Prof. Terima kasih. <mukäus> ya, terima kasih, Bu Bang Dori. Terima kasih. Lama nah, ketemu nih. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Joko. Mereka. Mereka. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sehat semuanya ya. Terima kasih. Makasih kasih, Bu. Noto, ini bimbingnya hadir. Nah, tuh bang. ada bimbingannya. <laughs> Belum mana ada nanti sama. Ah, ya nih nih, orang bone nih. <laughs> siap. Siap. siap boni, boni. Semangat, semangat banget waktu kuliah. Semangat ini <laughs> <siap, laughs> masih sanya Bro. <laughs> Mudeng enggak? Mudeng enggak? Mudeng enggak? Insyaallah enggak, Prof. Siap. Ditunggu ya. Ah. Terima kasih Pak Prabowo. kasih Pak.